Dewan Juri yang saya hormati, sahabat lomba yang saya cintai. Pada kesempatan berbagai ini, izinkanlah saya, Subhan Mustafa, akan memaparkan mengenai adab kepada kedua orang tua. Apa itu adab? Adab adalah akhlak baik, sopan santun, tata krama. Sementara orang tua orang yang telah mengasihi, menyayangi, mengandung, melahirkan, memberi makan, minum, pakaian, mendidik hingga kita bisa seperti ini. Itu semua berkat jasa kedua orang tua kita. Bila kita hitung, tidak akan dihitung. Bila kita bilang, tidak akan terbilang. Pertama, berdoalah untuk dua orang tua kita. Kedua, hormatilah, kasihanilah, sayangilah keduanya. Sekian dan demikian pemaparan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Buah durian, tomat. Sekian dan tamat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhan, di sini dulu.